Halo teman-teman, selamat siang. Sekarang aku sedang berada di kebun kecil milik dari salah satu temanku. Jadi mereka itu udah kayak keluargaku sendiri, teman-teman. Nah, aku juga sering berkunjung ke sini. Jadi aku berada di kebunnya. Nah, kebetulan di belakangku ini itu buah ceri. Sekarang juga lagi musim buah ceri ya. So, mari kita lihat langsung ya gimana sih buah ceri di sini ya. Nah, teman-teman, ini buahnya lebat banget. Ini sampai apa namanya? Sampai hitam-hitam. Tuh kan? Buahnya lebat banget. Ini cerinya, teman-teman tuh. Pengen langsung makan semua ini. Ini nggak dimakan soalnya kan kebanyakan, teman-teman, ini udah kebanyakan buah ceri. Tuh. Ini banyak banget. Wow. Sampai di bawah-bawah. Padahal aku ini di bawah, berdiri di bawah. Padahal aku ini di bawah, teman-teman tuh. Aku belum naik saja ini udah lebat banget ini pohonnya. Apa buahnya tuh? Di atasnya tuh udah merah semua, teman-teman. Tuh kan? Buahnya udah merah semua sampai ke atas-atas, teman-teman. Sampai ke atas-atas, sampai ke bawah-bawah. Itu buahnya lebat banget. So, mari kita coba petik satu, teman-teman tuh. Ini aku petik. Agak keras sedikit tuh. Jadi seperti ini, teman-teman tuh. Ini udah kelihatan kayak hitam, pasti manis ini. Kita coba ya. Nah, jadi bentuk cerinya kayak gini, teman-teman tuh. Kayak gini ya, ini udah kelihatan agak hitam, bukan merah lagi. Berarti tandanya ini manis. Jadi kita coba ya. Ini kayak gini, teman-teman tuh. Jadi aku pengen coba gimana rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini buah cerinya banyak banget. Nih sampai segini-gini, segotong begini nih. Ini buah cerinya lebat kayak gini, teman-teman. Pohonnya ini tidak terlalu besar, teman-teman tuh. Coba kita lihat dari bawah ke atas. Ini tidak terlalu besar ya, tapi itu buahnya ini lebat banget. Nih, bisa teman-teman lihat yang merah-merah itu semua tuh. Kemudian di sampingnya juga nih udah. Ini masih berada di bawah, teman-teman, belum manjat pohonnya. Ini buahnya udah lebat banget tuh. Jadi buahnya sangat lebat di sini, teman-teman. Aduh, buah ceri semua nih. Tuh. Ini cocok untuk bikin apa ya? Rujak. Karena ini udah disediakan tangga, jadi aku pengen coba naik ke atas, teman-teman. Tuh di atas juga, aku pengen lihat yang di atasnya. Mari kita naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku coba naik. Ini gerak-gerak. Ini agak gerak-gerak, tuh kan. Tuh kan agak gerak-gerak ininya. Nah, teman-teman, ini aku udah ada di atas. Jadi, teman-teman, di atasnya kayak gini tuh. Aku berdiri di tangga ya. Jadi atasnya kayak gini. Ini agak goyang-goyang. Nah, jadi sama teman-teman tuh di samping juga. Aduh. Ini agak goyang-goyang tangganya. Entah dulu. Ini agak goyang-goyang. Nah, ini nih semua teman-teman tuh. Mau dari atas, mau dari bawah, ini semuanya lebat banget. Nah, teman-teman, ini buah cerinya udah aku petik. Sebenarnya tahun kemarin juga udah aku kesini udah pernah petik di sini banyak banget. Nah, kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis banget. Karena kebetulan ini lagi musim panas, jadi rasa buahnya juga tuh manis, teman-teman. Nah, kemudian aku sambil pegang kayu. Kemudian kita apa namanya? Kita petik lagi yang di belakang aku ini. Kita ambil acak aja ya. Kita ambil acak aja, gak tahu nih. Soalnya aku takut goyang ininya, tangganya. Kita ambil acak aja ini. Aduh. Aku ambilnya 3 malahan ini, coba tuh. Aku ngambilnya 3 ini tuh. Kayak gini, teman-teman. Ini dia buah cerinya tuh. Jadi aku makan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis. Kemudian selanjutnya coba lagi.
Mantap. Mantap, Surantap. Tinggal satu. Kita makan lagi ya. Enak banget. Nah, teman-teman, sekarang aku pengen apa? Turun. Pengen turun ke bawah. Udah di atasnya. Aku turun ya. So, jadi kita turun lagi, teman-teman. Coba coba lihat nih. Ini tangganya agak gerak-gerak, makanya dari tadi aku apa namanya pegangin ini batang kayu. Takutnya jatuh kan. Tuh. Kita turun ke bawah. Bismillah. So. Sudah. Coba kita lihat lagi di atas nih. Ini dari bawah, apa dari atas ke bawah. Tetap aja ini buahnya lebat banget. Ini pohonnya teman-teman tuh. Ini pohonnya teman-teman. Ini pendek, tidak terlalu tinggi sih. Cuma di atasnya itu buahnya lebat banget. Tuh sampai merah-merah semua. Tuh kan. Wow, mantap banget. Nah, jadi teman-teman semuanya udah selesai. Jadi aku udah coba. Pokoknya kebunnya ini mantap banget. Jadi bagus banget untuk musim panas. Dan aku udah selesai. Sampai jumpa untuk video berikutnya. Dadah.